masukkan salam sama daun sama lengkuasnya ya. Kita tutup ya. Ini tadi udah beberapa menit, udah mendidih seperti ini. Ini udah mulai matang. Kita lihat ikannya udah mulai matang. Kita masukkan santan kentalnya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya, jangan sering-sering diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Ini kita masukkan penyedap rasanya sama garam ya. Tapi nggak dikasih garam juga nggak apa-apa, soalnya ikannya juga udah asin ya. Ini terserah aja mbaknya ya, mau pakai garam lagi atau tidak. Nah, kemudian masukkan daun bawang dan tomatnya ya. Nah, ini telah matang, kita angkat ya. Kita siap sajikan ya. Oh ya mak, silahkan komen di bawah ya, ada kekurangan apa dan tip dan trik apa lagi yang harus saya kerjakan untuk video-video saya berikutnya supaya saya lebih semangat untuk berbuat konten. Nah, ini telah jadi, kita taburi bawang goreng ya. Beri topping lagi. Nah, ini selesai seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih.